Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Nuk Vlog. Maaf jarang upload. Kali ini ada KLX Moto Trail KLX S tipe S 2014, yang mana ring depannya 19, yang ring belakang 16. Dan motor ini tahun 2014, bannya itu masih bawaan teman-teman. Bannya itu masih tertulis kode tembus dealer 2014. Sudah saya cek. Nah, pokoknya di sini gelap ini, mau maghrib ini. Terus mesin masih segel semua, kering sekali tanpa rembes apapun, bisa dicek ngajak bengkel. Lampu-lampu ori, body ori, stripping ori. Kelistrikan nyala semua, klakson, rating, lampu jarak pendek, jarak jauh hidup semua. Speedometer pun jalan, kilometer asli 26.000. Kunci juga ori, ini masih utuh semuanya. Kopling enak, ini aman, jalan semua, hidup semua. Terus tadi kita lanjutkan yang sini, ban depan ori bawaan tembus, kemudian yang belakang juga tembus 2014. Nah, selebar belakang terpasang teman-teman, dan baut segel warna biru tuh masih ada banyak. Langsung PCB pantau, cocok bayar, datang ke rumah, silahkan cek sepuasnya. Segel-segel apa namanya, ini warna biru nih teman-teman, enggak kelihatan tapi ini platnya ada seragen, pajaknya hidup sih, plat masih 24. Untuk pajak yang ini ya mepet sekitar 3 bulan lagi, bulan 4 pajak nih, bulan 4 pajak, bulan 4 tahun ini. Stiker Solindo Kawasaki motor. Nah, ini masih bawaan semua bannya 2014 tembus. Mesin halus teman-teman, stasioner, jering, aman, jaya. Tangki aman, semua aman. Enggak bawa kunci, mau dihidupin. Udah mau marip ini. Langsung aja teman-teman. Harganya, oh ya harganya lupa, 17,5 juta bisa nego lah. Sedikit aja ya. Langsung pantau cocok bayar, datang ke rumah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe.